akan memberikan tutorial untuk mencukur rambut sendiri dengan bergas. Alat yang diperlukan tentunya bergas, cermin yang kecil untuk memutar, dan ini cermin yang besar. Saya tempelkan sini. Pertama, saya siapkan bergasnya. Kita lumasi dulu pakai minyak mesin jahit. Untuk bagian sebelah sininya, saya gunakan ini yang nomor 4 dulu, nanti sedikit demi sedikit pakai nomor 3, 2, 1 untuk ke bawah, makin tipis makin tebal untuk ke atas. Dan untuk bagian belakangnya saya gunakan cermin ini, dan sedikit tangan membuka bergas. Disini cerminnya dipakulkan ke belakang.
gunakan nomor 3 untuk yang lebih bawah di sini. Ini kan nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Saya akan menggunakan nomor 2 untuk bagian lebih bawahnya, bagian daerah sini. Thank you.
dan untuk merapikan bagian bawahnya ini saya gunakan gunting yang ujungnya lancip, dan ini untuk merapikan bagian bawahnya. Pertama kita gunakan sisir dulu.
variasinya cukup rapi menurut saya. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk mencukur diri sendiri. Terima kasih.